berlibur dan staycation ke Mundug, budgetnya itu tidak terlalu mahal kok. Cuma merogoh kocek sekitar 300 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa staycation di tempat yang adem dan enak. Nah, banyak juga objek wisata yang ada di sekitaran tempat ini. Misalnya itu Mundug Waterfall, objek wisata yang wajib untuk kalian kunjungi. Menginap di hotel ini lumayan lengkap ya. Selain ada pool atau kolam renang, fasilitas di dalam kamarnya itu juga sudah oke banget untuk penginapan dengan harga standar 300 ribuan saja. Untuk di dalam kamar ada kulkas, ada juga AC, kamar yang sangat bersih, ada shower dilengkapi dengan air panas juga dan amenities untuk perlengkapan mandi. Sekarang lagi ada di pool yang tersedia di homestay ini. Nah, konsep pool ini infinity ya, bisa kalian lihat di belakang itu ada pemandangan pedesaan yang masih asri banget. Pagi ini aku lagi breakfast. Di sini ada berbagai pilihan menu juga, Indonesian food dan juga Western food. Yuk kita coba ya.